Game Changers. Kembali lagi bersama gue NG atau Panji Pranata aka NG ya, teman-teman ya. Dan kita sudah break seharian atau udah lewat sehari ya, teman-teman ya. Dan kita akan menyaksikan final hari ini antara kemarin apa tuh gue lupa. Oh iya, XCN Fantry 21 versus Deddy Illusi, teman-teman. Nah, pastinya ini sudah ditunggu-tunggu banget ya, dua match yang akan berlaga agregat final kita. Siapakah yang akan memenangkan final kali ini di week ketiga? Fantry 21 atau Deddy Illusi? Karena dia udah mengalahkan ya, mereka berdua udah mengalahkan semifinalis dan berlaga ke kali ini dari 64 player tersisa 2 player, teman-teman. Tapi sebelum itu, gue infoin ke kalian juga akan ada 2 match final dari gue ya. Dan sponsor kita yang pastinya Razer Gold, the one and only. Kita lihat di sini di kiri bawah. Kalian cek di sana banyak banget yang bisa kalian dapatkan ya, teman-teman ya. Dan partner kita komunitas PES terbesar di Indonesia, Liga 1 PES. Dan sambil menunggu Bapak operator kayaknya sebentar lagi nih. Tuh, sudah mulai kerung-kerungnya sudah mulai disiapin nih, ya kan? Sambil menunggu mereka menyiapkan match-nya, teman-teman, kita akan sedikit bahas bahwasannya dua player ini adalah player yang menurut gua mainnya itu cukup pasif tapi on point gitu loh. Dalam artian operan-operan mereka tuh penuh makna gitu loh, teman-teman. Jadi nanti akan banyak banget yang terjadi yang namanya possessioning the ball, adu strategi, oper sana oper sini, dan akhirnya tiba-tiba bang langsung terjadi gol, teman-teman. Tapi gua nggak bisa ngeprediksi begitu jauh karena kedua player pasti sudah ngerti pola-pola permainan yang berbeda-beda, teman-teman. Dan gimana mereka akan melakukan eksekusi di dalam gamenya, teman-teman. Ya. Oke, itu dia ya sedikit prediksi-prediksi yang akan terjadi nanti dari gua. Dan sepertinya Bapak Operator juga sudah mulai melambaikan tangannya dengan wajahnya yang cakep nan tampan itu ya, teman-teman ya. Kita akan langsung saja berlaju ke match pertama final kita kali ini antara XCN Fantry 21 versus Deddy Illusi. Here we go. And here we go guys, final kita kali ini di hari yang cerah, di hari yang cukup enak ya, teman-teman ya. Barcelona versus Juventus, game changers. Kita saksikan sesaat lagi di mana permainan antara XCN Fantry 21 versus Deddy Illusi. Fantry menggunakan Barcelona dan Deddy Illusi menggunakan Juventus yang menyebabkan dia bisa lolos ke final kali ini. Nah, kali ini kita lihat Matuidi versus kepada Yannick, kali ini Yannick kepada Ramsey kali ini. Coba langsung mengirim bola menuju ke arah Ronaldo. Ronaldo sudah menunggu di sana. Ramsey juga sama. Tiki Taka yang cukup baik. Ini yang saya bilang ya, teman-temannya. Ronaldo apakah berhasil menggolkan di sana? Loh. Ya ampun, malah corner ya. Oke, corner untuk Deddy Illusi. Memasuki menit ke-5 kali ini, apakah akan terjadi gol dari corner milik Deddy Illusi kali ini? Umpan di sana, Ronaldo! Ya, cukup pelan ya. Dan itu cukup mudah untuk Barcelona. Kali ini Ter Stegen, Ter Stegen. Oke, menuju ke arah Griezmann. Griezmann kali ini terhadap Vidal terhadap Suarez terhadap Rakitic. Rakitic terhadap Griezmann, langsung saja Suarez, namun sayang sekali tidak mendapatkan bolanya. Matuidi kali ini. Juventus terhadap Cristiano Ronaldo. Ramsey langsung saja terhadap Dybala, terhadap Cristiano Ronaldo, dan ada shot! Mantap banget kan, ini yang gua bilang di awal, teman-teman. Ini yang gua bilang di awal akan terjadi banyak tiki taka, adu tiki taka, dan tiki taka milik Deddy Illusi dengan tiki taka ilusinya berhasil mencetak gol di menit 10 awal ya. Namun kali ini Fantry tidak hanya tinggal diam. Lionel Messi kali ini langsung mengumpan terhadap Luis Suarez, namun sayang sekali Deddy Illusi berhasil menangkan bolanya kali ini. Higain menuju ke Dybala langsung saja mengirim bola dengan baik, namun sayang sekali Langlet berhasil mendapatkan bolanya. Namun kali ini Lionel Messi langsung diambil oleh Chiellini kali ini. Szczesny coba langsung mengumpan ke depan, namun dipotong begitu saja. Kali ini Griezmann dipotong kembali oleh Juventus, namun kali ini terhadap Bonucci terhadap Pjanic terhadap Chiellini kali ini. Chiellini mencoba untuk langsung ke depan. Alexandro
menunggu di sana seorang Higain Dybala. Sudah menunggu juga Dybala di sana terhadap Ramsey terhadap Cristiano Ronaldo, terlalu terbuka di sini, terexpose. Kita lihat apakah berhasil. Tidak, Barcelona berhasil menahan gempuran Juventus. Dan kali ini Juventus kembali menerapkan possession-nya. Possessioning the ball kali ini dilakukan oleh Juventus. Masih dengan Alessandro. Alessandro terhadap Bonucci. Bonucci kali ini terhadap Ramsey. Ramsey terhadap Pjanic. Pjanic terhadap Dybala. Dybala kali ini ke depan. Masih terhadap Ronaldo. Ronaldo terhadap Ramsey. Ramsey terhadap Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, namun sayang sekali. Masih terjadi corner kick di sini dan possession milik Juventus ya cukup besar. Di atas 60%. Dan Ramsey kali ini, kita lihat Dybala. Dipukul begitu saja oleh Rakitic. Rakitic kali ini melakukan counter attack terhadap Suarez. Suarez terhadap Griezmann. Griezmann terhadap Lionel Messi. Lionel Messi langsung direbut begitu saja. Oh, offside itu. Offside harusnya. Gue lihat. Ya, benar offside ya. Terlalu offside. Sebenarnya terlalu depan Lionel Messi. Sayang sekali harus kehilangan momentumnya teman-teman dari Barcelona. Namun oh, Ronaldo. Ya, untungnya jadi majuin kipernya, kalau enggak gol itu. Itu kalau enggak dimajuin gol itu, yakin gua. Kali ini Barcelona atau Barca. Bisket kali ini. Dan kita lihat Lionel Messi. Lionel Messi dikembalikan terhadap Busquets. Langsung terhadap Luis Suarez. Luis Suarez terasa. Oke, apakah gol? Tidak. Terjadi deflection dan menyebabkan corner kick seperti yang kali ini. Corner kick untuk Barcelona, apakah berhasil membuahkan satu gol berharga Lionel Messi kali ini. Oh, heading yang tidak cukup on point kali ini sepertinya. Griezmann tidak menemukan bolanya. Kali ini sepertinya langsung saja digiring oleh Juventus. Juventus terhadap Vidal terhadap Lionel Messi. Lionel Messi teramil begitu saja bolanya. Higain kali ini cepat langsung melakukan counter attack. Cristiano Ronaldo sudah menunggu di sana. Kita lihat apakah berhasil. Oh, dipotong begitu saja ya. Berhasil diambil alih oleh Barcelona. Barcelona kali ini terhadap Griezmann sudah menunggu di sana. Namun Luis Suarez tidak mendapatkan bolanya. Kembali terjadi counter attack dari Juventus kali ini. Oh, Cristiano Ronaldo diserang ke Brazil. Tidak berhasil sepertinya di sini. Masih melebar ke arah kiri gawang milik Barcelona. Interception. Terjadi 3-3 tadi. Sekilas info dari gamenya. Kita lihat. Griezmann kali ini melebar ke arah kiri. Bola masih lost di sana sepertinya. Langsung dioper kepada Rakitic terhadap Vidal. Vidal terhadap Lionel Messi. Lionel Messi terhadap Vidal, dikembalikan saja. Lionel Messi kali ini defend yang sangat baik dari Juventus sepertinya. Pelan-pelan ya. Jadi out untuk Barcelona. Masuki 45 menit awal sepertinya di sini cukup pasif. Ini yang saya bilang ya, adu pasif, adu possession. Masih 1-0. Masuk ke menit 44. Lihat. Oke. Dybala kali ini. Coba untuk langsung merebut bolanya. Juventus. Pelan-pelan. Ini dia teknik Deddy Ilusi ya. Menciptakan ilusi yang tiba-tiba gol. Ramsey kali ini terhadap Ronaldo. Ronaldo apakah berhasil? Ronaldo! Tidak! Masih ada tepisan maut dari kiper milik Barcelona. Kali ini corner kick. Apakah berhasil? Yannick di sana. Cristiano Ronaldo namun Dybala. Tidak. Dybala kali ini. Dybala apakah berhasil? Dybala dioper ke belakang kali. Tidak, digiring dulu. Buying time. Tidak sepertinya. Oh, sayang sekali ya. Langsung memasuki menit ke 45. And that is the first half, teman-teman. Dan kita memasuki half kedua, 45 menit kedua kali ini. Ramsey terhadap Delight, terhadap Matuidi kali ini. Yang bener ngomongnya gimana sih, Delight atau Delight?
Okay, tiga in terhadap Dybala kali ini dipotong oleh Jordi Alba terhadap Busquets. Griezmann sudah menunggu di sana, Vidal sudah menunggu di sana. Lionel Messi melakukan tiki-taka dengan Vidal. Lionel Messi di sini dikembalikan lagi ke Vidal, terhadap Lionel Messi lagi, namun sayang sekali dipotong begitu saja oleh Juventus. Apakah berhasil? Cristiano Ronaldo. Oh, terjadi foul di sana sepertinya. Sayang sekali. Dan kali ini Juventus terambil begitu saja bolanya oleh Barcelona. Barcelona kali ini apakah berhasil membalaskan ketertinggalan 1-0 kali ini? Griezmann terhadap Lionel Messi terhadap Vidal, namun sayang sekali Vidal terintercept begitu saja. Szczesny kali ini di umpan ke depan. Juventus tidak mendapatkan bolanya kali ini. Vidal terhadap Lionel Messi. Oh, sayang sekali diambil begitu saja oleh Ramsey. Ramsey terhadap Dybala kali ini. Cristiano Ronaldo menunggu dan ini terlalu open. One on one situation. Apakah berhasil? Goal! Dedy kembali dengan ilusinya, menyebabkan Barcelona tidak berkutik, bahkan membiarkan Cristiano Ronaldo di depan sana sendirian. Namun kali ini Griezmann terhadap Luis Suarez langsung saja dioper kepada Messi. Apakah berhasil? Griezmann terlalu open di sana. Griezmann dan 2-1 skor sementara Barcelona versus Juventus kali ini 2-1. Yannick kali ini menurunkan tempo permainan. Ramsey mencoba untuk langsung ke belakang Matuidi terhadap Alexandro terhadap Cellini terhadap Busquets, terhadap Ramsey terhadap Yannick menggiring bola dan dioper kepada Dybala di sana. Ada Higain terhadap Dybala, langsung saja terhadap di class di sana. Rakitic terhadap, terpotong Ramsey kali ini. Ramsey terhadap Cristiano Ronaldo melakukan tiki-taka. Dybala apakah berhasil? Ilusi kali ini. Penalti dong. Iya, penalti pertama yang saya lihat ya sepanjang 3 week. Tapi nggak tahu sih kalau terjadinya pas kualifikasi ya. Cuman kan aku memang nge-case-nya pas semifinal sama finalnya doang, teman-teman. Ini penalti pertama dan Cristiano Ronaldo apakah berhasil? Okay, kita lihat. Cristiano Ronaldo tidak berhasil. Oh my God. Tertepis begitu saja oleh kiper milik Barcelona. Cukup easy sepertinya di sini. Namun Dybala apakah berhasil di sini? Heading. Tidak. Pjanic kali ini pelan-pelan. Seperti biasa seorang Dedy Luzi mengkontrol bola dengan baik. Cristiano Ronaldo kali ini apakah berhasil? Okay, tidak. Crossing yang cukup buruk seperti di sana. Namun kali ini Barcelona mendapatkan opportunity. Messi terhadap Busquets. Lenglet di sana sudah menunggu. Lenglet seperti yang mengoper ke bawah. Benar. Ada De Jong. Busquets. De Jong kali ini terhadap Arthur. Arthur terhadap De Jong. Kembali terhadap Luis Suarez terhadap Arthur. Arthur dicuri. Oh, dicuri begitu saja ya. Higain. Terjadi counter attack? Tidak. Terjadi counter attack kah? Tidak ya. Kontrol bolanya ini yang gue bilang. Dua-duanya ini kontrol bolanya baik, teman-teman. Pasti akan adu possession gitu loh. Nah, kali ini makanya nih kita lihat nih. Possession dari Juventus. Higain terhadap Ronaldo, sedikit umpan lambung di sana sepertinya langsung goal kick untuk Barcelona. Kita lihat Barca apakah berhasil menambah kedudukannya ya menjadi 2 sama. Menyamakan skor sementara yang sekarang memasuki menit ke-75 yaitu 2-1. Pelan-pelan. Lihat Ter Stegen kali ini langsung mengoper kepada Lenglet langsung ke depan. Kecuri kah? Kecuri Dybala, ini akan menjadi mitra buruk. Kita lihat tidak, dicuri kembali oleh Barca. Busquets kali ini terhadap Arthur terhadap Luis Suarez terhadap
Oke, tapi enggak. Ya ampun, ke intercept gitu aja ya. Lenglet kali ini, lenglet terhadap PK. PK terhadap Arthur. Arthur terhadap Lionel Messi. Lionel Messi kali ini sepertinya, oh tidak menemukan bolanya, Alexandro. Cukup baik di sana sepertinya. Matuidi terhadap Douglas Costa. Douglas Costa kenapa ada di tengah ini? Oh enggak. Oke, kita lihat Douglas Costa langsung terhadap Ramsey. Ramsey menunggu di sana terhadap Douglas Costa kembali. Dan Dybala sudah menunggu namun sayang sekali terblok begitu saja oleh Barca. Memasukin 2 menit 80. Masih dengan tiki-taka aja masing-masing tim ya. Cristiano Ronaldo namun dipukul begitu saja. Dan diumpan lambung namun sayang Matuidi ada di sana. Biani kali ini. Matuidi terhadap Ramsey. Ramsey terhadap Dybala namun sayang sekali dipotong. Dembele kali ini. Sepertinya langsung mengumpan. Oh, Luis Suarez is an opportunity. Tidak. Gol. Sayang sekali. Terlalu rusuh sepertinya. Karena itu cukup gampang untuk kipernya ya teman-teman ya. Kali ini Lionel Messi. Lionel Messi. Apakah berhasil memberikan umpan terbaiknya untuk menambah gol pundi-pundi Barcelona untuk menyamakan kedudukan 2-1. Kita lihat. Oke, Lionel Messi. Oke. Operan yang saya baru lihat kali ini selama saya nge-cast pass. Busquets, De Jong. De Jong terhadap Dembele namun sayang sekali tidak ya, tidak berhasil. Oh, dicuri begitu saja. De Jong! Hey, Mister Gawangnya ya ampun, kenapa itu? Ya Allah, banyak banget loh itu. Mister Gawang memang saving the day banget ya dari semifinal kemarin. Benar-benar saving the day banget. Dan kali ini memasuki injury time. 3 menit tambahan. Juventus harus menahan gempuran Barcelona dan Barcelona harus menambah gempurannya terhadap Juventus. Kali ini Juventus, Douglas Costa. Douglas Costa terhadap Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo terhadap Douglas Costa. Costa terhadap Cristiano Ronaldo. Cukup terbuka di sana. Douglas Costa apakah berhasil? Douglas Costa tidak. Terlalu melebar ke arah kanan. Sayang sekali. Opportunity kesempatan yang diberikan Juventus tidak di eksekusi dengan baik. Nah, itu dia teman-teman. Final kita, match pertama kita, masih ada satu match tersisa teman-teman. Tetap stay tune karena kita akan melaju ke match keduanya setelah nanti. Dan itu dia teman-teman. Final kita, match pertama kita antara Deddy Lucy versus XGN Fun 321 yang dimana persis seperti yang gue bilang di awal ya teman-teman, akan terjadi game yang cukup pasif. Dan benar saja hanya menghasilkan 3 gol total di 90 menit teman-teman. Bayangin full time-nya cuma ada terjadi 3 gol dan 2-1 dan dimenangkan oleh Deddy Illuzi. Gue yakin banget nih, gue yakin banget dari semifinal sudah begitu, finalnya juga begitu. Ini match keduanya gue yakin banget. Gue 100% yakin banget, enggak deh 99% deh. 99% yakin bakal pasif juga. Kenapa? Karena gue tadi lihat permainannya tuh adu possession gitu loh. Jadi kalau misalnya Deddy Illuzi nih, gue yang cukup salut sih. Deddy Illuzi itu bagus banget permainannya, dia kontrol bolanya sangat baik. Tapi kalau ada opportunity atau kesempatan di mana dia bisa ngegolin, dia langsung tusuk teman-teman. Dia langsung tusuk, dia langsung golin dan menghasilkan gol yang cukup bagus dan epic untuk Deddy Illuzi. Oke, tanpa berlama-lama lagi deh, langsung saja karena bapak operatornya juga sudah banyak-banyak melambaikan tangan. Gue boleh lihat, sorry ya. Gue... Oke, kita lanjut ke match kedua. Deddy Illuzi versus XGN Fun 3. Here we go. And welcome back guys di match kedua kali ini. Final kita antara XGN Fun 321 versus Deddy Illuzi. Kita lihat apakah ada ilusi-ilusi anyar dari seorang Deddy ya. Masih sama Barca Juventus kali ini. Dan, langsung gol nih. Ya Allah. Belum woy. Belum, astaga langsung digolin dong. Di menit Edan. Kayaknya Fantri udah mulai panas ini ya. Barkanya udah mulai panas nih. Langsung digolin guys. Oke, okay, back to the game ya. Kita lihat Lenglet mencoba langsung mengoper kepada Rakitic kali ini. Langsung diterobos, tidak. Rakitic. Terjadi deflection di sana sepertinya. Interception yang gagal juga dari Juventus. Busquets kali ini. Vidal terhadap Lionel Messi, namun sayang sekali dipotong begitu saja oleh Juventus. Juventus kali ini Deddy Illuzi. Apakah berhasil? Dengan tiki-takanya, namun sayang sekali dipotong begitu saja. Dan Luis Suarez tidak.
Langsung dipotong oleh Juventus Alexandro. Kali ini Alexandro terhadap Matuidi. Matuidi terhadap Alexandro. Kembalikan lagi terhadap Cristiano Ronaldo. Oh, Higainnya tapi tidak didapatkannya. Griezmann langsung ngoper kepada Vidal. Vidal terhadap Lionel Messi. Lionel Messi terhadap Vidal. Apakah berhasil Vidal di sini? Crossing. Oh! Gol! Enggak. Ya amplop. Sayang sekali ya. Higain. Langsung melakukan counter attack kali ini sepertinya terhadap Matuidi. Matuidi terhadap... Siapa itu? Nah ini yang susah nih, namanya nih. Oke, Ramsey terhadap Yannick, Pian terhadap Delight, dan Dybala ini terhadap Matuidi terhadap Higain apakah berhasil? Gol? Enggak? Oke. Counter-attack dari Barca kali ini, kita lihat Rakitic terhadap Luis Suarez. Apakah berhasil di sana? Umpan lambung yang sangat baik. Luis Suarez! Tidak gol ya. Terjadi deflection. Corner kick kali ini sepertinya dilakukan oleh Barcelona. Lionel Messi. Crossing, tidak terjadi apa-apa. Vidal kali ini mengambil bola deflection, namun sayang sekali Busquets kontrol bola yang cukup. Oh, foul. Oke. Terjadi foul di sini. Kita lihat umpan lambung terhadap pemain Juventus kali ini, Dybala. Terhadap Matuidi terhadap Higain terhadap Matuidi, kita lihat tidak apakah berhasil di sana. Gol! Pasti! Itu namanya kalau gua bilang ya, tarak-tak-tak-dung gitu ya. Dari pinggir, dioper, tarak-tak, langsung di-dung ya. Nice play. Satu sama, Juventus versus Barca. Cukup sengit kali ini ya teman-teman ya. Griezmann. Oh, terjadi foul. Nah, ini foul-foul yang biasanya gol nih. Kita lihat ya. Apakah berhasil? Biasanya ngambil Lionel Messi apakah berhasil? Jeleger. Oh, enggak. Dioper dulu malah ya. Ya, sayang sekali. Kenapa enggak langsung ya? Gua bingung. Oke. Sial ini. Kali ini kepada Matuidi terhadap Enik. Ya, ini dia permainan pasif ala Deddy Ilusi ya. Tuh, balik lagi, oper lagi. Dicuri deh. Oke, Griezmann kali ini ya dicuri kembali oleh Juventus. Lihat pemain pasif dari Deddy Ilusi sepertinya sudah mulai serius seorang Deddy. Matuidi terhadap Dybala kali ini terhadap Delit dan dicuri begitu saja. Namun kali ini Luis Suarez gol kah? Gol! Mantap. Pelak banget ya, 2-1. Apakah ini akan keluar juara kita ya? Juara Barcelona kali ini. Tapi tidak, masih panjang perjalanannya. PR yang cukup berat juga untuk Barca. Mempertahankan kedudukannya 2-1 kali ini. Karena agregatnya sama teman-teman. Harus lebih 1 gol. Dan kali ini, Ramsey. Ramsey mencoba langsung, dipotong ya. Rakitic kali ini terhadap Luis Suarez kali ini terhadap Vidal terhadap Lionel Messi terhadap Vidal. Dan lagi terhadap Lionel Messi. Dikatakan yang cukup baik di sana sebetulnya dari Barca. Menyenangkan sekali. Terjadi corner kick. Apakah akan menambah gol? Dan Fantri akan keluar sebagai juara. Tidak sepertinya. Deflection terjadi. Dybala kali ini. Mencoba kontrol bola. Oper terhadap Alexandro di sana. Seperti biasa, pasif mode on. Dybala kali ini terhadap Danilo. Danilo terhadap Ramsey. Ramsey kali ini terhadap Danilo. Danilo terhadap Ramsey. Mencoba untuk langsung maju terhadap Matuidi dan Dybala kali ini. Kita lihat. Terjadi pakuket ya. Bahasa Sundanya itu pakuket. Oke, foul untuk Juventus. Kita lihat ya posisinya Juventus 60%, teman-teman. GG banget memang permainan dari Deddy Ilusi ini, namun masih ketertinggalan 1 gol. Percuma posisi gede kalau kalah ya, teman-teman. Masuk ke menit ke-40 kali ini, Alexandro terhadap Danilo kali ini. Kontrol bola seperti biasa Deddy Ilusi ya. Oper sana oper sini, Matuidi kali ini. Langsung kehadap Higain, sayang sekali dipotong begitu saja oleh Barca. Potong kembali oleh Matuidi. Matuidi terhadap Dybala. Dybala terhadap Yannick kali ini. Dybala, Ronaldo.
Ramsey. Oh, go! Ih, mantep kan? Kok bisa gitu ya? Kayaknya tuh ada racikannya gitu loh. Jadi dia ngoper, gol aja tiba-tiba. Bener-bener GG sih. Sumpah dah. Gue salut, sumpah. Gue sama ya, guys. Kita lihat game changer kali ini. Ramsey dari Juventus mencoba tuh langsung menggiring bola. Apakah akan terjadi gol tambahan? Cukup pasif. Matuidi tetap dibala menerobos, tidak berhasil, dan itu dia the first half kita. Half time, dan kita langsung memasuki ke second half ya, menuju ke akhir cerita kita di week ketiga kali ini. Dan siapakah yang akan menjadi pemenang week ketiga kita PES 2020 Best Arena Session kedua kali ini? Matuidi terhadap Dybala. Dybala kali ini seperti biasa ya, gocek kanan gocek kiri. Ramsey terhadap Matuidi. Matuidi terhadap Ramsey. Ramsey terhadap Yannick. Dan pelan-pelan Higain terhadap Dybala. Dan sayang sekali. Langsung sini sebenarnya Barcelona menunjukkan kegarangannya, melakukan counter attack. 3-on-4 situation, tidak terjadi apa-apa. Szczesny langsung mengumpan jauh ke depan, dan Barcelona berhasil menemukan bolanya kembali. Rakitic, Busquets, Griezmann, Luis Suarez, Griezmann. Langsung terhadap Rakitic. Rakitic apakah berhasil? Heading, tidak ya. Cukup sulit itu, bola yang sulit. Dan Cristiano Ronaldo terhadap Higain. Higain terhadap Matuidi. Matuidi terhadap Higain. Higain kali ini sebenarnya langsung ke Dybala. Dybala terhadap Ramsey. Ini dikit lagi loh. Oh, sayang sekali ya. Cukup melebar ke kanan dan terjadi goal kick untuk Barcelona. Barcelona kali ini apakah berhasil menambah kedudukannya? Menyamakan kedudukan agregat kali ini. Masih selisih satu gol dan Griezmann. Griezmann kali ini terhadap Busquets terhadap Vidal terhadap Messi, Messi terhadap Luis Suarez. Ya, kok pelan banget? What the hell? Sayang banget ya, tadi kayaknya dia bukan heading deh, dia pakai kaki. Padahal kalau gol itu spektakuler juga, lumayan ya. Rakitic terhadap Vidal terhadap Lionel Messi langsung saja seperti biasa menggiring dulu bola, tapi Matuidi langsung merebutkan begitu saja. Ronaldo terhadap Dybala langsung terhadap Matuidi menggiring langsung saja ke arah kiri. Higain terhadap Matuidi, dan terjadi 3-on-2 situation. Matuidi, alah ya ampun, tadi itu ngoper atau ngesut guys? Tapi kalau setahu gua, kalau misalnya ada tandanya di tanah itu dia ngoper sebenarnya. Tadi gua kayaknya kalau di shoot goal deh. Maksudnya tuh dipecat kotak ya, kalau nggak salah kotak kan? Kotak, tek gitu. Itu gol itu. Dan terlihat ya, possession-nya 37% untuk Barcelona dan 63% untuk Juventus. Cukup besar permainan dari Deddy Ilusi. Menciptakan ilusi possession di bola yang sangat baik seperti di sini. Memasuki menit 63. Kali ini Barcelona apakah berhasil menyamakan kedudukan agregat? Apakah Juventus juga yang akan memenangkan pertandingan ini? Belum pasti, masih ada tersisa 25 menit terakhir. Kali ini Dybala mencoba untuk langsung ngoper kepada Benedetti terhadap Matuidi kali ini. Terhadap Benedetti, namun sayang sekali terjadi deflect terhadap Arthur langsung diambil begitu saja. Namun sayang sekali diambil alih lagi oleh Juventus. Kali ini Matuidi terhadap Pjanic. Dan Pjanic terhadap Benedetti terhadap Douglas Costa langsung terjadi clash di sana, berebut bola. Kita lihat di sini siapa yang akan mendapatkannya. Cristiano Ronaldo. Mengulur waktu. Kalau untuk Juventus sih memang cukup tenang ya, karena masih ada satu gol dia punya. Kalau untuk Barcelona ini pasti lagi gregetnya untuk ngegolin tambahan. Namun permainan dari Deddy Lucy sendiri cukup baik ya untuk ngeselin gitu ya. Ya, kita lihat. Yannick, shoot, tidak gol. Sayang sekali ya, masih bisa ditepis oleh player dari Barca. Kali ini corner kick untuk Juventus memasuki menit ke 74. Kita lihat apa berhasil. Tas,
Kurang hoki sepertinya di sini dari Deddy Iluzzi ya. Corner kick kembali untuk Juventus. Kita lihat Cristiano Ronaldo, Mister Gawang lagi yang berhasil mengalahkan nyawa Barcelona. Kali ini Barcelona mencoba untuk langsung ngoper ke depan. Ada Jordi Alba di sana. Jordi Alba terhadap Busquets. Busquets kali ini terhadap Luis Suarez. Luis Suarez terhadap De Jong. De Jong terhadap Arthur. Arthur terhadap Lionel Messi. Lionel Messi terhadap De Jong kali ini. Tiki taka yang cukup baik juga diperlihatkan oleh Barcelona. Memperlihatkan permainannya, namun sayang sekali kurang karena golnya masih 2 sama, masih kalah agregat. Umtiti. Ini kita lihat. Oh, Dybala terlalu terbuka di sana. Saya tidak ya. Oke. Sulit juga memang. Bola gigi itu sulit. Sulit untuk dikontrol. Lihat di sini. Barcelona. Oh, foul kah? Foul. Oke, foul untuk Barcelona kali ini. Kita lihat memasuki menit ke-80, tersisa 10 menit lagi di waktu game PES 2020 kali ini ya, teman-teman. Kita lihat apakah berhasil di sini Barcelona menyamakan agregat ataukah Juventus yang akan keluar sebagai juara PES week ketiga kali ini, teman-teman ya. Best Arena season kedua, week ketiga untuk PES-nya, teman-teman. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Arthur. Nambil free kick-nya kali ini. Apakah berhasil? Tus. Oke. Okay. Langlet. Ih, nggak dapat ya. Memang sulit sih. Gimana cara ngeheadingnya juga dari depan sana ya. Dybala. 1-on-3 situation. Dybala kali ini. Mencoba langsung mengoper ke Cristiano Ronaldo. Namun dipotong oleh back dari Barcelona. De Jong. Terhadap Lionel Messi. Shoot. Tidak. Kenapa nggak di-shoot aja ya? Malah dioper ke Luis Suarez. Kita lihat. Lagi dari Barcelona. De Jong. Meronesi kali ini. Maju saja. Apakah ngoper ke bawah? Atau ngoper ke kanan? Ya, ngoper ke kanan sepertinya di sini. Dybala. Tidak. Terjadi deflection dan out untuk Juventus. Juventus kali ini kita lihat. Offset lah. Enggak offset kah? Oh, enggak ya. Beda deh sih. Terhadap Dybala di sana. Ya. Kok banyak dioper ya? Tadi di Barcelona ada 2 mungkin kesempatan, tapi dioper. Dari Juventus juga banyak tapi dioper. Kenapa ya? Oke, 2 sama ya skor sementara. Masukin menit full time kali ini, injury time kita. Masih out sementara. Kita lihat di sini dari Cristiano Ronaldo. Akan mengambil bola namun tidak. Matuidi kali ini. Apakah berhasil gol di sini? Deddy Iluzzi mengeluarkan lagi ilusinya yang untuk terakhir kalinya. Cristiano Ronaldo. Iya, ampun. Dibuang bolanya. Oke, Nelson Semedo. Kita lihat di sini, apakah berhasil? Ini adalah bola terakhir mungkin ya untuk Barcelona. Harus make it work. Busquets. Terhadap Umtiti kali ini, Umtiti. Terhadap Lenglet. Iya ampun. Oke, Juventus. Apakah berhasil di sini keluar sebagai juara? Kita lihat. Juventus Bernadesi. Bernadesi kali ini. Pelan-pelan. Masih mendapatkan bolanya kali ini Bernadesi. Bernadesi. Tidak ya, dan itu dia teman-teman, dan congratulations untuk Deddy Iluzzi keluar sebagai juara pertama kita kali ini Best Arena season kedua week ketiga. Oke, well done untuk Deddy sang Iluzzi ya, gue manggilnya sekarang sang Iluzzi aja karena benar-benar permainannya itu cukup banyak Iluzzi tiki takanya yang seakan-akan gitu ya. Gue suka nih, golnya sedikit tapi mematikan. Itulah yang dilakukan oleh Deddy Iluzzi kali ini. Karena dia tiki-taka, plak, tapi tiba-tiba kayak ada opportunity-nya gitu langsung digolin, bleder gitu loh. Good lah, mantap. Ya, memang free fire banget untuk Deddy Iluzzi. Congratulations udah berhasil menjadi juara satu untuk Best Arena Season kedua untuk week ketiga PES-nya kali ini, teman-teman. Dan juga jangan berkecil hati untuk XG and Fantry 21 ya. Keluar sebagai runner up, bisa diulang lagi, bisa dicoba lagi ya untuk week-week selanjutnya. Masih terbuka lebar pendaftaran di Best Arena kita season kedua kali ini, teman-teman.
Dan itu dia ya, dari 64 player, dan tadi ada pertandingan terakhir kita ya, Action Foundry 21 versus Deddy Ilusi, dan Deddy Ilusi lah yang keluar sebagai juara kita untuk week ketiga kali ini, teman-teman. Plus, thank you. Dan Game Changers, kali ini juga gue bakal sedikit infoin ke kalian. Jangan lupa untuk kalian yang main PUBG, untuk daftar ya, week depan. Untuk week ketiganya juga ya, PUBG ya? Week keempatnya juga. Masih terbuka pendaftarannya, silahkan kalian daftar untuk kalian yang suka main PUBG. Ada timnya juga dan ingin mencoba untuk kompetitif di Bubu Gaming, teman-teman. Atau di Best Arena Season kedua kita kali ini. Dan juga tidak lupa juga untuk gue ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya untuk Razer World sebagai sponsor utama kita di Best Arena Season kedua kali ini. Dan juga untuk komunitas nomor 1 PES di Indonesia sebagai partner kita di Best Arena Season kedua untuk PES-nya, teman-teman. Liga 1 PES, thank you. Dan juga yang pastinya banyak terima kasih juga untuk Bubu Gaming yang sudah for having me di sini untuk menjadi host kalian, untuk menjadi ya teman bicara kalian lah anggapannya. Sebenarnya kan gue bicara sama kamera nih, tapi gue menganggap kamera ini adalah kalian semua para Game Changers. Terima kasih untuk juga Game Changers yang sudah datang, nonton, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga follow IG kita di Bubu Gaming, serta jangan lupa subscribe YouTube-nya, hit like, dan keep healthy juga teman-teman, karena di aduh kalau gue sih yang gue pasti kasih tahu ke penonton gue, mau gue nge-cast dimanapun, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan keep safe, dan jangan keluar kebanyakan ya teman-teman ya, stay at home. Dan yang pastinya untuk para Game Changers juga gue doain sehat selalu, teman-teman. Oke, itu dia ya, jangan lupa untuk subscribe sudah tadi, dan gue sebagai NG atau host kalian di sini kayaknya mau pamit undur diri dulu karena kita sudah berada di penghujung acara untuk PES 2020 untuk week ketiganya kalian, teman-teman. Pamit undur diri, sampai jumpa di week-week selanjutnya di PUBG M maupun di PES 2020. Best Arena Season kedua, saya tutup. Bye-bye.